Kekar, kekar, gahar. Inilah sejumlah persenjataan milik Angkatan Darat Republik Indonesia. Perlengkapan perang ini kini sedang mangkal di lapangan Monas, Jakarta, mulai 6 hingga 8 Oktober 2012. Pada event ini dengan bangganya pasukan kavaleri memamerkan berbagai persenjataan berat. Sebut saja di antaranya tank Stuart buatan Amerika Serikat yang diproduksi pada tahun 1941, serta tank Scorpion asal Inggris. Tank ini diproduksi pada tahun 1961. Sedangkan pasukan Armet menunjukkan meriam 76 buatan Yugoslavia, meriam 155 FH-2000 buatan Singapura. Begitupun pasukan artileri pertahanan udara atau Arhanud yang menyuguhkan meriam 44mm L-70, meriam 23mm Giant Bow dari Cina, meriam Grow Composite dari Polandia, dan meriam RBS-70 dari Swedia. Serta banyak persenjataan dan heli lainnya yang ikut disertakan pada pameran ini. Melihat sepintas persenjataan ini muncul kebanggaan terhadap kekuatan matra Angkatan Darat Republik Indonesia. Tapi, menilik dari segi usianya, pantas saja jika bakal terbit keprihatinan anak bangsa ini. Mengapa tidak? Sebagian dari perlengkapan perang ini terbilang rentah. Kondisi serupa juga terdapat di matra Angkatan Laut dan Udara. Menyadari kondisi ini, pemerintah menganggarkan $15 miliar atau 140 triliun rupiah untuk peremajaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista tahun 2010 sampai 2014. Dengan anggaran ini, Angkatan Darat bisa melengkapi persenjataannya, antara lain 200 unit main battle tank, roket NDL 720 unit, 20 heli tempur M135, 95 heli tempur jenis lain, serta 1.300 rudal anti-tank, dan lain-lainnya. Sedang matra Angkatan Laut bisa mendapatkan 32 unit kapal fregat, 65 unit korvet, kapal cepat rudal 82 unit. Begitupun dengan Angkatan Udara yang bisa memperoleh 6 pesawat tempur Sukhoi Su-2730, 16 pesawat tempur Super Tucano, 4 pesawat intai strategis, 600 rudal anti-tank, serta persenjataan lainnya. Dengan peremajaan persenjataan ketiga matra, diharapkan tentara Indonesia bisa lebih mekar, kekar, dan gahar, sehingga kembali disegani bangsa-bangsa lainnya. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, dari kawasan Monas, Jakarta, Rizwan Emdin, Nanang Wahyudi Putra, TVNila.com.